Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah wabah yang menimpa kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk mengadakan tasbihul Jumat yang kita adakan setiap tahun. Tadinya akan kita tiadakan, tapi alhamdulillah atas dukungan dan prakarsa dari PT Amanu, PT Izzah Zamzam, Yayasan Izzah Zamzam yang mendukung kami, mudah-mudahan ini nanti menjadi awal dari kebaikan dalam membangun kerjasama dakwah ini. Peserta yang ikut dalam tasbih pembekalan dari baru ini total kurang lebih 200, baik online maupun offline. Sedangkan mereka yang online mengikuti dari jarak jauh karena ada kebijakan untuk tetap tinggal ada di rumah, mereka saat ini ikut juga di dalam pengukuhan ini, namun secara langsung diwakili oleh kurang lebih 30 dai yang hadir ke tempat ini. Banyak dari luar Jawa, Ambon, dari Sumatera, dan dari beberapa tempat, dan juga dari Jawa ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya atas acara kita ini. Nah, saya awali dengan pembacaan daripada ikrar terlebih dahulu. Ikrar terlebih dahulu agar kita menjadi saksi dan mereka juga menjadi bersungguh-sungguh bahwa komitmennya untuk menjadi dai lillah bersama dewan dakwah ini menjadi sumpahnya, menjadi iktikaf yang kuatnya untuk memuliakan agama Allah ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada pengalungan sorban sebagai simbol mereka menjadi dai di berbagai daerah insyaallah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, rata-rata yang ikut di dalam acara tasbihul Jumat baik online maupun offline ini sudah dinyatakan selesai hafalan 30 juz dan kemudian mereka sudah lulus dari ma'had-ma'had ali binaan dewan dakwah maupun yang lainnya. Marilah kita ikuti secara singkat acara kita ini. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar dai dewan dakwah. Kami dari dewan dakwah Jawa Tengah. Dengan ini berikrar akan bersungguh-sungguh. Satu, memahami, mengamalkan, serta mendakwahkan, mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh. Dua, selalu meningkatkan ilmu, iman dan amal demi tegaknya dinul Islam. Tiga, istiqomah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Istiqomah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagai seorang dai ilallah dan mujahid fi sabilillah. Empat,
mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam setiap aspek kehidupan. 5. Senantiasa menjaga nilai-nilai kitab dewan dakwah dan manhaj-manhaj almamater binaan dewan dakwah. 6. Senantiasa melaksanakan amanah dakwah, baik secara individu ataupun jama'i, dengan hikmah dan mauqitul hasanah. 7. Menghormati para asatidah, guru, pengemban dakwah yang terdahulu. 8. Siap menjalankan tugas dakwah kapanpun dan dimanapun berada. Demikianlah ikrar ini kami nyatakan dengan sepenuh hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua. Sukoharjo 20, maaf, Sukoharjo, Sukoharjo 19 Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dilanjutkan dengan pengalungan kami cinta Ustaz Afif Abdul Majid, membantu mengalungkan didampingi oleh Ustaz Abdul Majid selaku ketua kaderisasi. Sinu Allah musuhna
selanjutnya untuk sebuah diri akan kepada saudara Bapak Priyanta dapat menerima ikan dan untuk kembali ke tempat.